hindari aki-aki soak pada mobil-mobil Eropa karena efeknya itu sangat berbahaya. 1, 2, 3, go! Oke, sahabat Bengkel Tomo, siang ini saya bersama mekanik Dimas, di mana mendapatkan trouble Mercy itu mogok ya, nggak mau starter. Untung aja mogoknya pas di bengkel. Dan kiat-kiat apa saja yang dilakukan, kita langsung aja tanyakan ke orangnya ya. Siang Bapak Dimas. Ya, selamat siang. Ya, ini lagi ngerjain apa Pak Dimas? Ini ngerjain steering lock-nya ini error. Error. Ya. Errornya kenapa Pak? Errornya itu nggak bisa di starter. Terus kiat-kiat yang dilakukan kemarin apa saja? Yang dilakukan ini melakukan penggantian emulator. Emulator. Iya. Apa itu emulator Pak? Emulator ini adalah memodifikasi steering locknya tanpa menggunakan steering lock. Mana itu? Mana barang? Sudah dipasang di bawah steering. Oh, itu yang dipegang apa itu? Ini steering lock. Ini yang bermasalah. Ya, ini yang bermasalah. Error. Jadi tuntas ya. Tuntas. Bisa dilihat mobilnya? Bisa dilihat mobilnya mana? Mobilnya. Sudah bisa starter. Sudah bisa. Coba dimatiin. Starter. Cas pleng, sentuh kontak langsung bunyi. Oke, jadi trouble-nya sudah close ya? Sudah close. Nah, terus ini sekarang lagi ngapain ini? Oh, ini indikator airbag-nya nyala. Oh iya, pengaruh dibongkar setirnya kemarin. Yeah. Berarti tinggal di reset saja. Tinggal di reset. Oke. Ya, yeah, jadi seperti itu tadi wawancara saya dengan mekanik Dimas ya. Mobil Mercy sudah close masalahnya ya. Sudah bisa starter enak. Sekali sentuh kontak, cek, dreng. Itu pasti yang Anda inginkan. Oke, thank you. Ini sifatnya perbaikan ya, bukan perawatan. Jadi hindari aki-aki soak pada mobil-mobil Eropa karena efeknya itu sangat berbahaya. Dan ketika soak, tolong jangan dipaksa, langsung hubungi bengkel yang bisa menghandle. Sebenarnya kami bukan makanan Eropa ya, cuman karena ya customer-nya sudah terlanjur loyal, semua mobilnya larinya ke sini, biar Mercy pun dia minta kami yang kerjakan. Kami tetap mengerjakan karena kepuasan pelanggan adalah segalanya buat kami. Oke, sekian dan terima kasih. Oke guys, jadi jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami. Dan jangan lupa ya kunjungi kami di Bengkel Tomo Probolinggo, Bengkel Kenzo Probolinggo, Bengkel Megatek Tulungagung, Tomo Dokter Mobil Lokar Surabaya, Tomo Harus Mobil di Kedang Sari Surabaya, Tomo Gajah Motor di Kutuarjo, Jawa Tengah.